Dalam sebulan terakhir, bencana kebakaran sering terjadi di Banjarmasin akibat tata ruang pemukiman sebagian besar wilayah pinggiran masih kumuh dan jauh dari kata layak. Maka membuat banyak rumah warga pun nang ikut terbakar. Selain itu, jalan gang nang sempit pun membuat kesulitan mobil pemadam. Dalam sebulan terakhir, bencana kebakaran sering terjadi di Banjarmasin yang diantaranya disebabkan kelalaian penghuni rumah dalam menggunakan kompor gas atau akibat hubungan pendek arus listrik serta faktor lainnya. Akibatnya tata ruang pemukiman, sebagian besar wilayah pinggiran masih kumuh dan jauh dari kata layak. Maka setiap terjadinya kebakaran membuat banyak rumah warga yang terbakar. Anggota DPRD Banjarmasin Saud Nathan Samosir, Waitakwani Prima TV, tengah hari Selasa 11 Mei 2021 memadahkan permukiman nang kada tertata wan kumuh, maka rawan terjadinya kebakaran. Selain itu, jalan gang nang sempit pun membuat kesulitan mobil pemadam, ditambah lagi hidran banyu nang belum tersebar di perkampungan. Saud Nathan Samosir pun berjanji akan menyampaikan wan mengkoordinasikan permasalahan ini dengan pemerintah kota Banjarmasin untuk mencarikan solusi, agar kedepannya kawasan permukiman kumuh bisa terus berkurang. Kedepannya seperti apa nanti, mungkin ada penataan masukan dari anggota dewan kepada pemerintah kota gitu. Baik, terima kasih. Coba nanti dengan Perkim, Dinas Perkim, kita coba saling koordinasi, karena yang menangani perumahan kumuh kan dari Dinas Perkim. Biasanya kita, mungkin bulan depan kita juga lebaran ini akan ada RDP, kita coba berkoordinasi bagaimana untuk menata perumahan-perumahan yang kumuh, yang wilayahnya padat dan gangnya sedikit, supaya mudah daripada pemadam kalau terjadi ada kebakaran seperti itu, atau ada cara lain dengan memasang alat pipa PDAM supaya bisa lebih mudah akses kepada masyarakat bila terjadi.